Demak diperkirakan sudah sejak abad ke-14 menjadi kota yang ramai dikunjungi para pedagang. Dengan letaknya yang tidak terlalu jauh dari pantai, hal ini sangat mungkin melihat persebaran titik perdagangan masa lalu di pesisir pantai utara Jawa. Selain itu, Demak juga mulai dikenal sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia pada akhir abad ke-15. Hal ini dimungkinkan terjadi karena ramainya lalu lintas pedagang dari Melayu dan bangsa Arab yang singgah. Hal lain yang juga menjadi daya tarik di Kota Wali ini adalah ia menjadi salah satu simpul dalam jalur rempah Nusantara. Sebuah peta kuno memperlihatkan bahwa Demak menjadi simpul penting dalam lalu lintas perdagangan di jalur rempah. Terdapat kota-kota dengan menara berwarna merah, sebagaimana ditandai dengan oval berwarna biru dan kuning. Kota itu adalah Banten, Daramayo atau Indramayu, Dama atau Demak, dan Japara atau Jepara. Peta ini berbahasa Latin dan diyakini menjadi peta yang digunakan oleh pelayar-pelayar asing dalam mendokumentasikan kota-kota pelabuhan besar, di mana Demak menjadi salah satunya. Dalam catatan Tome Pire, Demak ramai disambangi orang asing seperti Persia, Arab, Gujarat, Melayu, dan Cina. Cortesau mengatakan, Demak tumbuh besar dan menjadi salah satu kota terkaya di pesisir utara Pulau Jawa, terutama pada abad ke-16, di mana Demak menjadi tempat penimbunan komoditi perdagangan padi yang berasal dari daerah pertanian di sekitarnya untuk diekspor menuju Malaka. Dalam catatan lain, juga ditemukan bahwa mata uang Cina dijadikan media tukar menukar yang penting bagi standar nilai barang-barang yang dipertukarkan di sini. Demak semakin mendominasi perekonomian di pesisir utara Jawa ketika kota Juwana yang berada di sebelah timurnya dihancurkan oleh penguasa Majapahit pada sekitar tahun 1513. Meskipun lebih banyak mengekspor padi, keberadaan Demak dalam jalur rempah menjadi sangat penting karena perannya yang dapat menyuplai kebutuhan daerah-daerah lainnya, termasuk yang hanya fokus menghasilkan rempah-rempah.